Bupati Tuban Haji Fathuluda meresmikan fasilitas kesehatan tingkat 1 Klinik Polres Tuban dan fasilitas tempat parkir di Mapolres setempat, Rabu 24 Februari 2021 pagi. Peresmian faskes dan tempat parkir di Mapolres Tuban tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Bupati Tuban Haji Fathuluda pada kesempatan itu menyampaikan, peresmian klinik dan tempat parkir di Mapolres ini merupakan bentuk sinergi yang baik antara pemerintah kabupaten dan Polres Tuban. Dia berharap dengan diresmikannya klinik dan tempat parkir ini bisa semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Alhamdulillah bahwa Polres ini dengan Pemkab sangat kompak sekali. Bahwa apa yang dilakukan adalah semuanya untuk memberikan pelayanan masyarakat yang terbaik. Dengan adanya tempat parkir semacam ini pertama menghemat tempat, tidak sampai berjalan, dan kedua motor yang diparkir di sini akan lebih aman karena di sini tempatnya praktis. Jadi saya rasa kalau ada aturan motor itu ini sangat sangat minim, dan juga fasilitas kesehatan dulu pernah melihat Polres ini minta ke saya itu hanya mobil ambulan. Barangkali waktu ada kecelakaan sudah diamankan sendiri, sekarang sudah punya klinik sendiri. Ini adalah berkat komunikasi yang baik, kerjasama yang baik. Pak Ruruh ini baru setahun, tapi menorehkan karya yang sangat luar biasa. Ya, semoga Polres ini ke depan semakin maju. Sementara itu, Kapolres Tuban AKBP Ruruh Wicaksono mengatakan, pada masa pandemi COVID-19 ini, kesehatan sangat utama. Dan alhamdulillah, Pemkab Tuban memberikan bantuan hibah untuk pembangunan klinik dan tempat parkir. Adapun untuk fasilitas klinik di Mapolres Tuban sudah memenuhi syarat. Sedangkan penggunaannya diutamakan bagi anggota dan keluarga Polres Tuban serta masyarakat yang telah terdaftar di BPJS Kesehatan. Hari ini adalah yang perdana sekaligus kita gunakan untuk kegiatan vaksinasi anggota Polri. Sebanyak 885 anggota Polres Tuban hari ini serentak melaksanakan vaksinasi dua gelombang hari ini dan besok, termasuk Polsek Jajaran. Nah, kemudian di parkir tingkat termasuk untuk mendukung pelaksanaan tugas personil, di mana selama ini parkirnya di lapangan tenis sebelah berjalan yang cukup jauh. Sekarang dengan ada parkir ini, anggota bisa menggunakan parkir ini. Dalam kegiatan peresmian dua fasilitas di Mapolres Tuban itu, Bupati Tuban didampingi oleh Kadinkes, Kepala PUPR dan Kapolres Tuban serta seluruh PJU Polres Tuban. Dari Tuban, tim liputan Blok Tuban TV mengabarkan.